Halo sobat Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang kembali di channel YouTube saya, Indra Stran. Oke, hari ini er, video saya tentang er, mengintip bus medium yang tengah dilakukan, ribodi di bengkel repair Putrajaya. Tujuannya, saya membuat video ini biar kalian tahu seperti apa kualitas dan pengerjaan dari Putrajaya. Kalau masih keadaan unit yang seperti ini belum selesai dalam arti masih tengah diperbaiki atau tengah dikerjakan kalian bisa lebih tahu ya menilainya seperti apa kualitasnya seperti apa pengerjaannya seperti apa rapi apa enggak seperti itu jadi itu tujuan saya ya siapa tahu dari kalian barangkali mau meribodi atau mungkin memiliki body lama dari busnya atau mungkin memiliki bahan bakalan bikin medium bus ataupun big bus bisa menjadi referensi di bengkel repair ini harganya juga bersahabat ya tapi memiliki kualitas yang benar-benar maksimal dan benar-benar istimewa gitu sebalur Oke okay, kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ini basic bodinya menggunakan body dari Adi JB1 akan tetapi dilakukan rebody menjadi JB3 di bagian depan sedangkan di bagian samping menggunakan selendang JB5 Selendangnya model JB5, seperti biasa, di bagian belakang jendela itu, di bagian belakang sendiri pojok itu lekukannya ala JB5, seperti itu. Nah, selebihnya di bagian dalam itu nanti eh, interiornya JB3, seperti itu ya. Ini sebelumnya pintu tengah sebalur, akan tetapi dipindah ke belakang, dan uniknya lagi, pintu belakangnya minta yang seliding. Si pemiliknya seperti itu, akhirnya dibuatin yang seliding, terus di bagian punuk juga udah selesai. Nah, nanti kita akan lihat lebih detail lagi seperti apa hasil pengerjaannya, biar kalian tahu ya. Ini dilakukan overhang depan belakang ya Sobat Lur. Jadi yang sebelumnya ini kapasitasnya 29 sama 30 plus TL ya. Sekarang menjadi 33 dan bisa 35 tapi tutup pintu. Satu hal yang perlu saya jelaskan kepada kalian. Untuk bus medium yang menggunakan Mitsubishi Canter itu Ketika dilakukan uh, overhang mau depan mau belakang ataupun dua-duanya tetap tidak bisa 35 tutup apa buka pintu ya karena memang uh, dimensinya lebih pendek ya dibanding Isuzu NKR 71 atau NKR 81 yang IR4 karena ini jarak sumbu rodanya juga lebih pendek dibanding Isuzu terus di bagian sasis juga lebih pendek dimensinya sehingga walaupun dilakukan overhang depan belakang tetap tidak bisa 35 buka pintu ya walaupun bisa kayaknya harus memaksa overhang yang dikalahin di bagian belakang agak panjang gitu ya ini bodinya body lebar masih versi yang lama kalau versi yang sekarang kan bodinya itu lebih ramping karena memang mengikuti regulasi peraturan ya untuk bagasinya ini tembus 1212 jadi empat bagasi itu tembus semua ini karena udah tangkinya sudah dipindah ke belakang kalau ini benar-benar rapi, bisa kalian perhatikan sendiri seperti ini. Ini masih belum selesai, kemungkinan ini satu bulan ya, baru selesai atau mungkin tiga minggu. Bisa kalian perhatikan sendiri seperti apa ini hasilnya. Dari pengelasannya, dari kualitas besinya juga benar-benar istimewa, benar-benar maksimal. Kalian bisa nilai sendiri ya. Nah ini, dari segi pengerjaannya juga benar-benar rapi ya. Tuh di bagian lasnya di atas itu padat banget Jadi kalau menurut saya kualitasnya benar-benar bisa awet ya Seperti ini Oke okay. eh, Kita lihat lagi di bagian dalam ya sobat lur Masuk dari sana Nah ini juga di bagian bagasi belum bisa dibuka Karena memang masih proses ya Ini kebetulan kan tukangnya atau bengkelnya atau mekaniknya pas istirahat sudah pulang ya udah sore makanya saya berani me melakukan review setelah saya diizinin tadi. Oke okay. di part keduanya akan saya buat videonya secara uh, detail lagi ya ketika udah rilis Nah kita masuk dulu ini lantainya masih seperti ini ini kayaknya nanti untuk lantai uh, dari Putrajaya sudah include ya sudah dilakukan perubahan jadi artinya sudah paket ya. Nah, untuk di bagian atas itu tidak didakukan perubahan. Kemungkinan hanya di, di sini ditambah dom karena ini eh, apa namanya sudah dirubah atau sudah dipanjangin di overhang bagian belakang. Kayaknya dom ini kayaknya ganti kayaknya sih. Cuman yang nggak tahu. Nah, sementara untuk ductingnya masih seperti ini. Oke, sejauh ini masih hasilnya seperti ini, Sobat Lur. Ini belum selesai ya namanya juga masih proses ya Nah ini lantainya datar Lantainya datar ya Oke seperti ini Kalau bicara soal kualitas pengelasan Atau mungkin kerapian dari pengelasan Insya Allah Putra Jaya ini benar-benar recommended ya Untuk kalian pertimbangkan gitu sebalur Nah seperti ini Oke Oke, okay, habis ini kita lihat di bagian rangka belakang, padat apa enggak gitu ya. Kalau untuk lasan sudah jelas, tidak perlu diragukan lagi, mulus. Oke, okay. coba kita lihat ke belakang dulu. Oke, okay, di bagian belakang, oh sebentar. Nah, ini nih. Ini nih. Nah, ini. Kebanyakan ada beberapa karoseri repair itu, atau rebody itu, ya biasanya kan menyesuaikan budget juga ya. Ini rangkanya juga ditambah lebih banyak ini sebalur. 1 2 3 4 5 6 7. Wih banyak ya. Ada 7, kebanyakan ada yang 4, ada yang 5 seperti itu. Kalau ini ada 7. Masih ditambah rangka lagi nih. Pokoknya kalau rangkanya menurut saya benar-benar tidak perlu diragukan lagi ya. Oke. Okay. Nah, untuk di bagian belakang kita lihat ini nantinya nah ini nantinya JB3 ya di bagian belakang cuman di sini nah ini ini nanti pakai chrome kayaknya ini di chrome ini nanti unik menurut saya sih nah di bagian ini lakukan di sini seperti JB5 sebalur nah ini bisa kalian perhatikan sendiri ini lekukannya di bagian belakang, itu di bagian pintu bagasi belakang. Untuk lampunya, stop lampnya menggunakan JB3, sedangkan di bagian pintu bagasinya itu desainnya ala JB5. Terus di sini, di bagian lampu nyambung sampai ke kanan, gitu ya, seperti bis besar atau big bus, seperti itu yang Adi Putra gitu ya. Nah, terus di bagian atas itu sama seperti JB5 pakai spoilernya JB5 seperti itu oke nah seperti ini hasilnya ini benar-benar rapi ya benar-benar rapi semua pengerjaannya oke banget menurut saya ini masih belum selesai kemungkinan ini selesainya 3 minggu sampai 1 bulan ya karena di Putrajaya itu tidak membutuhkan waktu yang cepat, yang penting benar-benar e, hasilnya maksimal dan memiliki kualitas yang e, bisa menjadi ciri khas yang di Putrajaya ini. Oke, jadi tampilannya seperti ini, ya Sobalur. Ini nantinya sama dashboardnya juga diganti yang JB3 sudah dapat bonus dari Putrajaya itu sliding door sudah include. Untuk harganya sendiri bisa kalian tanya-tanya sebalur mengenai bis medium yang mau dilakukan rehab atau dilakukan rebody JB3 luar dalam atau semi JB5 gitu bisa sebalur Hanya saja kalau di bagian depan sementara masih belum bisa karena memang aksesorisnya itu belum dijual belikan secara Terbuka kayak JB3 kayak gini ya, ya mungkin satu tahun lagi, atau mungkin 8 bulan lagi, barangkali sudah ada gitu ya, yang menjualnya secara uh, terbuka gitu. <laughs> Oke, jadi itu saja ya, mungkin video uh, update dari saya. Mohon maaf dari beberapa minggu kemarin, saya memang jarang membuat video karena memang ba banyak pekerjaan dan juga padat jadwal gitu sebelur Oke, jadi seperti itulah hasil rebody dari putra Jaya. Intinya kalian mau meribody bisa langsung ke sini, mau big bus, mau medium bus juga bisa, oke? Okay? Mau repaint juga bisa, cat ulang juga bisa ataupun yang lainnya. Untuk harganya sendiri kalian bisa tanya-tanya langsung ke pihak Putra Jaya, nomor teleponnya ada di kolom deskripsi atau mungkin saya cantumkan di video ini, oke? Okay? Mungkin itu saja video dari saya. Semoga ini videonya bermanfaat kepada kalian semua. Saya Indra Salan. salam budaya, salam pariwisata, salam setuluran Selawase, mantap.